Damn. Yeah. 3:28 a.m. Jadi kayak gini lah. Ya. Apa doi? Klasik bacir lah. Ya. Klasik bacir ya. Yoi lah. Keren-keren. Man, gue masih di rumah yoga anjir, gue gak sadar men, gue kembali. Shit. Kayak ini parah banget. Gue harus tau rasanya sehari, gak hampir 2 hari sih sebenarnya gak tidur. Gila TA sekali, cukup sekali aja cuy. Kayak gak bro yoga. Yo. Tapi bro yoga kayaknya ngerjain TA jauh, dari jauh-jauh hari pasti gue udah tau. Kalau gue kan juga lah bro, tergantung pemimbing sebenarnya. Iya. Yeah. Kalau pemimbingnya asik, cepet. Ajib. Iya. Yeah. Doi. Tiga nih ya. Doi anak pinter banget cuy. Menurut gue. Dan juga lah. Udah pinter dia, pola pikirnya boleh juga ya. Tapi bapaknya juga kayak gitu sih. Makanya kayak gitu gue baru tahu. Pola pikirnya boleh juga dia. Iya, gue lagi di rumah dia men. Shit, daily vlog gue hari ini gak gue upload men. Gue di rumah yoga, gue lupa banget pakai di laptop juga. Dan gue tetap harus balik, gue harus upload video gue men. Dan ya paling gue balik habis ini sebentar lagi. Sekalian gue paling nyari-nyari jalan-jalan aja malam-malam gini liat makanan gaib ya gak? Yups. Tapi kayaknya saran gue balik terpagi aja lah men. Biar slow. Iya. Iya, balik terpagi aja. Slow men. Lihat chop gue ini. Abang-abangan tekanan tercampur minimum baru bangun deh. Dunia udah kebalik kayaknya. Dunia kebalik cop kayaknya cop. Iya ya. Dia lah bulanan sih. Jadi gitu deh. Gila teman gua yoga ini oh gila cuy bener-bener terorganisir banget. Mau beli barang sampai ada dia harus tahu ya. Gila gak gokil. Gua akui men. Perencanaan tuh utama bro. Daripada lu gagal, duit mubazir. Susah yeah. Lagi nyarinya. Damn, man. Iya, jadi dia mau beli mobil Corolla apa ya? Corolla apa? BX80 sampai 83 lah. Beli bahan, olah jadi klasik reference. Oke. Ya, keren-keren mobilnya keren. Nah, tapi gua kaget tadi, gua kira dia nulis apa kan di Word gitu. Taunya gua nulis apa nih, yuk. Ternyata dia mau organisir semuanya yang kayak dia mau beli apa. Abis itu apaan sih bengkelnya di mana ntar yang itu ya pokoknya dia apa. Dia kayak nyari-nyari tahu tentang itu men gila. Iya sih emang harusnya gitu ya. Iya. Gue juga kadang-kadang kalau mau beli barang lihat di review tapi balik gara-gara nggak gue catat jadi balik lagi situ ngeliat itu lagi kayak nggak penting lah jadi men. Hidup gue abis gue kalau mau beli barang satu deh hidup gue abis cuy. Lihat sama kayak lu lihat review sini review sana ya kan? Iya, namanya review tapi itu gantung duit lagi. Iya. Makanya duit tuh enggak pernah bohong. Money never lie. Never lie ya. Never lie. Kalau gede pernah lie enggak gede? Kalau gede lie terus. lie. Doi nipu-nipu cewek mulu kayaknya di gede. Nipu-nipu cewek mulu kayaknya. Oh. Iya, men. Yoga dia ininya kan keluar ke Bali. Jadi gue tadi habis nanya kenapa ada si sajen gitu. Oh ternyata si sajen itu bisa buat ngusir orang-orang yang dari dunia lain. Jadi lo percaya ada dunia lain kayak gitu ya? Ngusir men, kayak ya menghargai lah. Oh itu menghargai? Iya, kita saling menghargai. Oh gitu deh. Bukan ngusir. Tapi dia makan deh, itu dimakan ceritanya sama dia. Dimakan apa ya? Gimana ya Sob? Kok dimakan, kayak kita ngasih apa ya? Ya kayak inilah. Upeti. Apa yang kita dapat? Ya lo kalau markir ada yang markirin kan? Sih 2.000. Kalau nggak 2.000 lagi teriakin kan? Iya. Nah, udah itu aja sama aja. Go back home, men. It's Agari and Kodios. Hah? Oh iya, helm. Mana? I forget.
men. Oh di sana cuy, di situ. Ya men, gue beri level terus ketemuan sama Gary, sama Godil dan ya gue kayaknya mau beli. Gue lapar banget parah. Gue baru bangun terus gue lapar, udah lapar gila-gilaan dan ya men, cari makanan dulu. Ini kayak udah habis ya men. Oh Gary masih ada cuy. Mas ini Ian pakai cabai merah ini ya mas ya? Bukan, yang cabai merah nggak ada. Oh nggak ada? Ini apa mas? Itu spicy. Gitu. Kalau yang paket ayam itu ada nggak mas? Yang pakai ayam dua gitu? Makanannya nasinya udah nggak ada lagi ya mas? Pas bang. 30 menit. Nasi udah nggak ada lagi ya bang? Di situ yang paket paket yang di situ karage gitu gitu. Double. Karage habis. Karena paling tinggal ini aja. Oh gitu. Double 10. Iya. Mana ya? Perbat gue parah. Ini berapa harga sih? Rp10.000. Buat lo? Iya. Yeah. Agar ini masih tangan? Masih ada. Yaudah deh. Main-main lah cu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Dadah. Gue beli paket kayak chicken katsu 2. Pakai nasi. Pakai minum aqua gue beli. Gue lapar banget men. Parah. Gue lapar banget nih. Mbak, cepetan, cepetan mbak. Makasih ya mbak. Tuh. Bisa ya deh. Tapi gue makan bentar ya. Lo mau cabut ger? Bentar dulu ya. Makannya nih lah barangnya nih kayaknya nih. Mahal juga lah ya. 30.000 masa anjir. Enggak jadi anjir. Enggak ada. Mahal banget anjir harganya 30.000. Kayak kalau kata Agari kayak McDonald nih, lebih mahal dari McDonald. Tapi ini lebih enak dari McDonald, lebih dikit dagingnya. M2 nih. Aneh, aneh gak gara ayamnya? Aneh lah, aneh. Tepung bego ini isinya. Karena lo tepung daging. Gak parah banget ini kan yang baru pas ini. Gak berbuat gue. Bah, kenyang banget men. Sama Godil. Gary. Doi, kalau ngobrol gak pulang-pulang men ya gak? Kayak pagi aja ya kalau di sini ya. Kacau ya kalau ngobrol ya. Tapi gue masih mengajarkan idealisme nih. Kenapa ya kan? 2015. Iya, lo bilang gue waktu itu katanya gak mau gadang. Mau keker kata lo. Tahu susah banget, Cak. Cupu jiwa lo men. Iya, tadi iya. Kalau udah awal udah kena cewek dikit langsung pikiran terus iya. Lo dapet. Lo kitin dulu dong ocekan lo, boleh ga diliatin ocekan lo tadi? Jelek, malu. Cakep deh. Kalau kepung bagus ya? Apa ya? Keren. Kalau iya. Kayak maru di tangan gue lo. Iya men, gue lagi di sampel Senayan City dan gue baru tau Senayan City sekarang ada big screen gitu aja, gede keren banget dan terang banget di situ. Cuma itu mubazir bro. Nah, lagi di pemerintah. Yang ini cita-cita Agari, istri Agari. Agari pengen dapet istri yang mana? Yang berapa itu? Nilainya ya? Setengah. Itu aja sih kejar. Nyari istri. Ya gue belum mau kawin masalahnya. Enggak, ya pacarannya dulu sama dia. Iya. Tapi kan masih perawan. Pacar mau perawan. Dia munyas pun dia. Tapi gue kalau gue ketemu, gue bilang gue malah gue ketemu cewek shot kayak gitu. Coba ya bang, bayangkan nonton James Show dulu. Enggak, tapi kalau gue ketemu nih, gue ketemu cewek kayak gitu ya. Nah, sadarlah posisi sekarang, bukan. Jadi gue nikah dia sama lo, tapi gue gak punya duit gitu, gak usah nikah di gimana. Pokoknya tenang deh, nanti gue susah-susah deh buat lo. Jadi lo mau nikah pekan? Kalau ketemu sekarang, tapi sekarang kayak gak ada, gak pernah ketemu gue. Susah ya emang? Susah. Nanti aja kalau gue udah umur 30. Mungkin yang lu, apa ya, lu gak mikirin caranya buat dapet cewek? Barangnya gak ada. Ceweknya. Pas lu ada cewek cakep manis sekarang, cewek yang cakep yang perawan, jarang banget. Tai banget yang perawan aja. Cewek 20 tahun, sebenernya perawan. Deketin umur 22, umur 23, yang sepantaran, yang 20 tahun, yang 20 tahun mikir. Kompetitor banyak, enakin si cewek doang. Iya, iya. Coba aja lihat sekeliling yang mana yang masih perawan yang cakep. Ada 10, ada 2, udah bagus. Gak usah takut lumayan. Umur berapa kira-kira kalau masih perawan? Kalau kita mati SMA, semester pertama. Itu ada? Itu ada jawabannya. Kan banyak. Iya banyak. Kalau semester 3.
Nah itu banyak yang gue kan gue nggak kuliah ya. Nah ini gue mau cari kerja, makanya gue mau ngomong cewek baik gitu. Jadi besok kita cari cewek baik gak? Maksudnya udah berlarut-larut nih kan lu kayak gini. Berlarut-larut. Gue abis waktu gue kemarin. Tahu lu buat cewek-cewek yang gak jelas gitu. Kalau mau cari cewek gitu, kemarin lu gak dari dulu aja. Iya. Dari dulu dah cerita ceritanya udah kayak gitu dari dulu. Cerita dong, makanya lu agari. Macet lu pikir aja sekarang keluar jam 7 nyampe mall jam berapa? Tengah 10. Iya, besok nih ya di mall nih ya. Gue lukitin Adam aja bisa. Apa? Adam? Kau kan dia kurus badannya. Gue harus ya udah tuh jangan cari yang cari yang kayak dia. Ya oke, gue harus memperbaiki dulu deh. Memperbaiki diri gue dulu. Makanya gue harus langsung olahraga nih. Kalau gue udah putus pede gue cukup gantian. Gak tau kenapa kalau gini kurang pede. Gila men, gue di sevel dari pagi. Dari jam berapa tadi anjir sini? Lo dari jam berapa dari sini dah? Jam berapa? Tadi habis main basket, tiga. Ya men, kayak biasa men. Gue kayak ngobrol. Mas. Hah? Ya. Apa? Bahasa Agari. Bahasa Agari ya? Masih polemiknya ini. Polemik. Emang nih temen gue ini anjing otaknya nih. Polemik emang nih. Temen gue ini anjing gila otaknya. Gar, lu ke bahasa Agari. Ini dia nih. Dari jam 3 pagi, dari jam pagi jam 3 pagi sampai jam sekarang nih, sampai terang. Orang naik mobil apa nih? Ini ada perang dorong, Gar. Akhirnya gue tidur, Ben. Ya, gue tadi yang kemarin, tadi pagi gue habis dari ketemu sama Godil sama Gary, terus gue akhirnya tidur, cuy. Gue tidur udah kayak orang mati, Ben. Dan sekarang udah jam 1, gue udah bangun lagi. Dan ya, gue udah janjian sama temen gue itu, si Tom namanya. Dia kayak dari Australia gitu, dan dia pengen tahu makanan di sini. Kita aja makan soto aja, Ben. Oke, okay, let's go. Ya, Ben, gue lagi di soto ayam sama temen gue, Tom. Ya, dia nggak mau masuk ke sini, tapi dia di Australia dan dia katanya pengen nyobain soto ayam ini. Tom, you wanna be in my vlog? No? Sure. Sure, yeah, this is my friend Tom. Hi. Yeah. Is this your first time trying soto ayam, or have you already tried soto ayam? I think this is my first time. You should try this, man. Yeah. This is heaven, bro. I don't know if you like it, but I really like this, man. Alright. Yeah. This. You know, you have it. Have you tried it? Yeah. Yeah, but it's plain, not manis, man. Oh, it's a plain. Yeah, plain teh. Yeah. Gue setiap hari sih, gue udah lapar banget, man. Gue dua hari udah nggak tahu hidup gue kayak gimana. Setiap hari gue kayak, ya ngumpulin apa? Setiap hari gue kemarin udah nggak tidur dua hari dan. Masih, mas. Ya, setiap hari gue dari kemarin cuma ngerjain TA dan kampus, TA dan kampus, dan sekarang. I wanna chill, bro. Yeah. Okay. Yeah, man. See you, man. Bye. Bye. Thanks a lot. Yeah. It's good. Yeah, man. Dari tadi gue ngapa-ngapain, jadi cuma di kamar doang, edit video, terus mandi, terus ya. Yeah. Dan tadi gue mau pergi sama Agari, tapi si Agari nggak datang. Shit, kemana tuh anak tuh? Pasti ada urusan cewek, jadi dia nggak jadi datang sini, man. Tanya tadi gue mau pergi kayak pengen ada lah gue pengen ngerjain sesuatu sama Gary tapi dia nggak datang, ya udahlah. Ya, si Tom temen gue yang tadi ngajak makan lagi, dia pengen nyobain nasi goreng mafia, dan gue juga sebenarnya udah pernah nyobain sekali tapi gue pengen lagi, men. Oke, okay, gue makan nasi goreng mafia sama dia, men.
Som, Som ya. Oh, you aku pesan sebelum. Okay, aku lihat tekstmu. Oh, it's okay, man. Yeah. Pedes yang mana, Mas? Level 5. Mematikan. Mematikan pedes banget, ya. Saya di bawah mematikan aja, Mas, level paling itu. Level 4. Coba kita coba level 4. Hah? Boleh pakai keluar. Apa? Ceplok dada. Ceplok deh. Dada aja, Mas, Mas. Dada. Ya, Mas, makasih ya, Mas. Ya, men, kita nyoba. Gua nyoba level 4 di gangster, nasi goreng gangster. Kita coba sepedes apa, men. Let's try this. I really wanna try how spicy it is. Let's try the level 4. Damn. I'm not even taste anything than a spice, only spicy. You wanna try, man? Try this one out, bro. You should try this. Take your breath. Take your breath. Very spicy, sort of spicy. Yeah. You okay with this? Really? Yeah. Really? Men, gue di kamar lagi. Tadi abis ketemu si Tom. Gue gak kemana-mana lagi, cuy. Cuma di kamar doang dari tadi nonton video. Terus chat sama teman gue si Ray. Jadi kayak gue minta tolong Ray buat datang ke bermain gue. Dan dia orang teman gue paling berbakat yang pernah gue kenal di musik, ya, tapi sayangnya dia nggak terlalu concern di musik. Atau gue nggak tahu. Nah, gue mau tahu kabar dia juga dan gue ngajak dia ke bermain. Jadi dari tadi gue cuma chat sama Ray di kamar. Ya, gue masih ngantuk banget parah gara-gara kemarin nggak tidur-tidur. Ya, kayak gue mau antem tidur nih. Tomorrow gonna be awesome. Balik lagi, man. Gue mau olahraga lagi, man. TA udah selesai. Tinggal nunggu sidang. Oke. Okay. See you tomorrow. As always, happiness is your choice, bro. And yeah, good night. Have a great weekend. Have a great weekend. Weekend. Bung Raisa nggak bisa ngeblok, nggak bisa mencet, nggak bisa ngeklik kamera sama sekali. Nih. Oh ya. Ini gara-gara ini nih. Gimana cak? Ini Tak apa ya? Ini pengalaman hidup sekali seumur hidup ya? Mau lagi? Ini raja terakhir gak nih? Raja terakhir? Relatif volume. Kata doi ini raja terakhir lah, gak mau nyicip lagi. Gitu aja katanya, tapi gak tahu nih gimana kelanjutannya. Lah, gila. Di depan ya? September. Lah, gue gak ikut kemarin. Berarti bukan dari Oktober kan?